Aku mencari beberapa game paling sampah yang ada di Play Store. Dan di game kelima, itu adalah game paling gak jelas yang pernah aku mainin seumur hidup gue, Jo. Oke, ini dia game pertama, Mobile Vape Pod Simulator ya. Dan game ini udah didownload 1 juta orang. Dia aku yakin banget nih, 1 juta orang ini adalah mereka-mereka yang tidak dibolehin mamanya untuk nge-vape ya. Jadinya dia mencari cara supaya bisa menikmati vape atau merasakan vape itu bagaimana. Dan dia menemukan aplikasi ini ya, Mobile Vape Pod Simulator. Oh hell? Ini mau nge-vape apa? Mau bundir anjing? Ini kenapa ada? Ini kenapa ada senjata juga di sini ya? Oke, ini dia vape simulator taser gun ya. Di sini ada vape dan ada pistol-pistolan juga ternyata ya. Kita mau coba yang vape-nya dulu ya. Oke, hold to smoke. Anjay bro. Gila. Ini mah game dikhususkan untuk orang-orang Amerika kayaknya ya. Seneng dong orang Amerika game-game kayak begitu aja. Oke, ini dia game berikutnya ya. Kota terbuka gangster kerajina. Dan ya, ini ada 10.000 orang yang download. Aku nggak tahu sama sekali nih gamenya bakal kayak bagaimana. Karena dari screenshotannya, ini semuanya adalah screenshotan dari GTA 5. Selamat menikmati GTA Crave Gangster Open City, permainan kejahatan MCPE kami. MCPE itu bukannya Minecraft Pocket Edition ya? Backsoundnya, kalian tadi dengar pertama ya, dia ngomong Audio Jungle. Kalau kalian belum tahu, Audio Jungle nih website untuk membeli audio-audio atau lagu-lagu gitu ya. Dan misalkan kalau kita tidak beli, dia bakal ada trademarknya kayak Audio Jungle. Nih, aku kasih denger ya, bener ya? Audio Jungle. Ya, Audio Jungle gitu. Ini lagi nih. Audio Jungle. Iya kan? Jadi kalau misalkan enggak beli atau kalian cuma ngerekam doang nih, kalian setel di website terus kalian rekam, itu bakal ada suara yuk, Audio Jungle. Yang di mana? Itu dilakukan oleh developer tadi. Waduh, suram. Ya kan? Audio Jungle. Audio cucu. The hell, iklan lagi, udah maling, iklan pula ya banyak dibanyakin. Oke, di sini ada karakter-karakternya, ada Obama. Ya ini dia gamenya ya. Itu ada apa lagi terbang di atas tuh? Dan kalian bisa lihat ya kalau misalkan kita ngeker, suddenly tangannya jadi realistik super tuh. Super realistik ya, jadi tangan manusia. Dan kalau kalian sadari, di kiri bawah ini itu adalah tangan kita yang sebenarnya, yang tidak memegang senjatanya ya, jadi melayang senjatanya. Dan tiba-tiba ada tangan ketiga yang muncul dari dada bruk, gitu ya, yang memegang senjata kita gitu. What the hell, hilang gitu anjing. Buset, portal, cok. Headshot. Ya, ada NPC-nya juga. Coba kita tembak NPC-nya, apakah bisa langsung hilang ya. Keren. Oh, yo. Oh ya, kita ada granat di sini. Coba kita tes ya. Oh ya, kita bisa nyuri mobil gak ya? Coba tes lah. Nyuri mobilnya. Ditembusin, cok. Tembus ya. Oke, bro, ini dia game selanjutnya ya. Ada EA Sport FC 24 Football Club. Serius. Ya, ini dia EA FC 24 di Play Store. Let's go. Gila, EA FC, cok. Women Champions League, La Liga, Premier League. Ya, dia ada 3 ini ya. Oh, kita bisa pilih. Kita pilih Premier League aja. Harus sabar-sabar, cok, kalau mau main game di Play Store nih ya. Dikit-dikit iklan gitu, cok. Astagfirullahalazim ya Allah. Kita balik lagi dan kita bisa milih klubnya ya. Kita bisa milih klubnya di sini dan klubnya terbatas banget. Kita pakai King MU ya. Kita bagi King MU dan melawan King City. Kalau gitu kita langsung coba main aja ya. Dial, halo. Halo? Sorry. Tes.
Sorry cowok, kepencet anjir. Ini kepencet di mixerku ya. Dan ya sekarang gue lagi pakai mixer BTW, yaitu Maunok Master C2 Neo. Dan ya, yang tadi itu salah satu dari fiturnya ya, pitch preset, bisa ngubah suara kita gitu pitchnya. Dan ada 4 mode ya, tinggal pencet doang dan langsung berubah seperti ini. Dan ini yang ketiga, yo, ho, ho, ho. Terus ini yang berikutnya ya, ya. Coy, bertemu lagi bersama saya. Jadi yang selanjutnya, hey bro. Ini defaultnya sangat-sangat seamless banget ya, tinggal pencet-pencet doang aja. Terus ini banyak banget fitur-fiturnya, ada banyak banget. Ini yang lagi ku pakai sekarang itu adalah noise reducer ya. Kalau misalkan aku nonaktifkan noise reducer ya, kalian bisa mendengar banyak banget noise di belakang ya. Dan tinggal kita pencet doang satu kali, jebrot, langsung hening dan bersih banget. Dan ini ada dua level noise reducer ya. Ini yang pertama, terus yang kedua ini lebih jernih lagi, sampai suara nafasku sendiri aja itu nggak kedengeran ya. Selain itu ada lagi fitur direct monitor ya. Dan ya di Maunok Master C2 ini colokannya tuh banyak ya. Ada colokan 2 USB Type-C, yang pertama untuk ngecas monocaster ini, dan satunya USB-C untuk mengkonekkan monocaster ini. Terus ada stream out, terus ada headphone, terus ada aux untuk menyolok speaker kalian. Dan ya ini bisa dicas juga ya mixernya, karena mixer ini tuh ada baterainya, cok. Mixer ini ada baterainya karena mixer ini ada fitur Bluetooth. Ya kalian bisa konekin mixer ini hanya dengan menggunakan Bluetooth ya. Dan juga ini ada fitur sidechain ya. Terus ada reverb preset ya. Kalau kalian pencet sekali kayak begini, dia akan otomatis ada reverbnya. Sangat-sangat seamless. Dan ini ada 6 reverb preset. Terus ada 48 volt atau phantom power juga ya, yang udah include di mixer ini. Dan juga mixer ini juga udah support Shure SM7B. Dan fitur yang paling-paling aku suka banget ya ini, cok. Ada soundpad-nya anjir. Dan ya di mixer ini ada 3 tombol soundpad yang bisa kalian atur sendiri suaranya sesuka hati kalian gitu ya. Dan bagi kalian yang tertarik dan pengen mau beli mixer ini, kalian bisa langsung aja cek link yang ada di deskripsi atau yang ada di pin kolom komentar di bawah. Dan ya kalau gitu kita langsung lanjut aja ke gamenya, dan kita nyobain FC24 versi Play Store ya. Apa yang akan terjadi? Astagfirullahaladzim. Iklan lagi. Ini kalau ada aku bikin iklan count ini ya, mungkin bisa sampai 100 kali kita dapat iklan di satu game gitu, Jo. Oh, bisa milih stadium juga ya. Coba ini biru-biru. Astagfirullah, ada lagi. Berapa ini? Udah kuhitung satu ya, ini ada nih. Oke, kita bisa milih formasi ya. 4-3-3, common sekali ya. Udah kita pakai 4-3-3 ya. Ntar dulu, ini kok bajunya beda? Tadi kita milih MU. Bener sih, merah. Tapi ini klub La Liga seingatku. Merah sih, astagfirullah. 2, padahal sih lebih, tapi aku baik hati nih. Who holds the record for the most Premier League goal score in single season? 3 iklan sudah ya. Ini juga iklan stupid banget ini. Gimana ceritanya HP bisa mengeluarkan proyektor itu pakai aplikasi? Tuh gak jelas gitu anjir. Bingung juga gue. Apa coba dari mana anjing? Dari center. Center ini tiba-tiba menggambarkan zuh, kebuka gini nih center nih. Correct answer. Iya bener ya. Gitu aja. Apa di kuis anjir? Astagfirullah, 4. Iya ini kayaknya game kuis-kuis bola. Which club has won the most Premier League title? Astagfirullahaladzim, aku belum mencet apa-apa. 5 ya. Klub mana yang memenangkan Premier League terbanyak di tahun 2021? MU lah. Anjir. Astagfirullah, berapa nih? 6 ya? Correct answer ya. Astagfirullah, 7. Dan ini iklannya iklan Forno lagi gitu ya. Astagfirullah. Tim mana yang mendapati juluki Invisible? Arsenal lah. Astagfirullah, 8. Astaga, 9. Aku gak mau keluar sebelum aku bisa menyelesaikan minimal 1 ronde kuis aja lah ya. Siapa player termuda? Wah, siapa ini? Oh, Harvey Elliott lah. Anjir. Aduh, iklan lagi. Buset, bisa teleponan sama Lisa Blackpink gitu ya, dengan menggunakan aplikasi di Play Store ya. Siapa nih? Taylor Swift. Bisa telepon Baba Messi. Correct answer. Aduh.
Aku gak bakal skip yuk. Buset, di dalam iklan ada iklan. Di dalam iklan ada iklan. Oke. Stadion, astagfirullah. Buset, gak dikasih kesempatan kita, cow. Gak dikasih kesempatan kita untuk baca kuisnya dan menjawab kuisnya, anjir. Stadion mana yang mempunyai seating capacity terbesar di Premier League? Aduh, apa ya? Gak tau, kayak MU deh. Nah, MU kan bener-bener wow. Oke, correct answer. Alhamdulillah. Oh, ini kita hitung ya, kita hitung ini ya. Iklan terakhir di satu game ini, cow. Jadi game selanjutnya gitu ya. Game kehidupan ibu tunggal. Ada 5 juta orang yang download ya. Ini pasti cewek-cewek feminis-feminis ya, yang dimana dia ingin hidup sendiri tanpa bantuan pria ya, dan ingin mempelajari kehidupan seperti itu di game ini. Aku yakin banget sih. Sepertinya seperti gitu ya. Kita bisa naik mobil, cok. Kita kayaknya bisa bekerja apa segala macam. Gila, ini realistis parah sih. Baby is crying in his room. Find the pacifier and give it to him. Hurry up. Oh, disuruh beli ini, dot. Baby, I'm coming for you, baby. Oh, ini happy family ya. Sebelum dia menceraikan suaminya, cok. Karena keseringan baca X ya. Dia membaca tweet-tweet tentang woman power. Jadi, ya juga. Aku tidak butuh laki-laki selama ini. Gitu, langsung. Kamu suami. Kamu akan saya ceraikan. Karena kata thread orang ini di X, aka Twitter, cowok itu tidak penting. Langsung dicerai ya. Kayaknya cerita asal-usulnya gitu deh. Cerita dari game ini ya. Oke, kita set. Good job. Level complete. Langsung iklan lagi. Lama-lama aku matiin juga nih internet juga. Bohong. Apa kesian nanti dia dapat uangnya dari mana gitu. Tapi ngeselin. Ya udahlah, dah cukup. Anda sudah terlalu banyak mengirimi iklan ke saya. Bodo amat, anjir, langsung matiin. Mampus. Mana iklan? Nih udah kumatiin internetnya. No, make the baby wear the clothes. Good work, mom. Mana ad break? Internet sudah kumatiin, Jo. Internet sudah kumatiin, gak bohong. Lihat dan perhatikan, Jo. Wi-Fi-nya udah kumati. Oh, data seluler. Aneh banget, anjir. Emang ada emulator, data simulator? Ya udah, ini udah kumatiin nih. Seharusnya udah gak bakal diiklan lagi ya. Udah kumatiin dua-duanya. Wi-Fi sama paket data udah kumatiin ya. The baby is crying again. Go to the kitchen and buatkan susu. Buset, susunya pakai susu ini, anjir. Pakai susu apa namanya? Susu kotakan, yo. Ini benar enggak buat bayi, anjir? Jajan asal aja, yang penting susu, anjir. Pengeras tulang ya buat yang umur ya udah 50 tahun itu dikasih ke bayi, anjir. Bodo amat, yang penting susu, kata mamanya, anjir. Go to your room. Nah ini, apakah kita saatnya keluar rumah? Gak, aku jujur aja penasaran, beneran ada gak itu keluar rumahnya? Anjay. Sip. Oh, let's go. Yes sir, go to the kitchen and find baby's feeder. Oke, kita isi susu full kalsium ya buat bayi kita aja. Supaya dia tulangnya kuat dari bayi ya. Dan bisa membekokkan besi nanti pas tuanya. Pick up the baby. Oke, go to your room and get car keys. Let's go. Oh, akhirnya kita bisa menyewa mobil dan explore kota ini ya. Wow, for real ini? Oke, wah, anjay. Oke sih, walaupun kita cuma pencet satu tombol ini dan dia belok-belok sendiri sesuai panah ya. Tapi oke sih. Oke bro, ini dia game berikutnya ya. Penaldo in backrooms. Jadi nanti kita bakal dikejar-kejar sama Ronaldo ya. Langsung main aja gitu. What the hell? Game yang sangat keren. Nah, ini kuncinya. Find a door. Yo. Ini pintu. Find a door. Udah nih pintunya. Terus tidak ada yang terjadi gitu ya. Sumpah pusing aku mainnya, cok. Gerakinnya nih ngelag ya. Nah, ini pintu nih. Oh iya benar. Kita udah di level 2 dan sepertinya sama-sama aja ya setiap level ya. Tidak ada yang berbeda, cuma lokasi-lokasi kuncinya seperti What the hell? Oke, kita dapat kunci dan kita harus, wah itu serem sih. Ini enggak bohongin kalau ini serem aja.
Oke, gitu udah di level 3. Ini game terkeren yang pernah aku mainin seumur hidupku ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Wah, goblok kaget. Oke, setiap kita mati ternyata kita ngulang lagi dari level 1 kalau misalnya di kiri atas tuh ya, dan kita rekornya udah sampai level 3. Mungkin kalian yang main game ini kalian bisa kasih tahu di komennya kalian sudah rekornya sampai level berapa. Jadi ya kayak gitu aja. See ya.